Direktorat Samapta Polda Jambi mengerahkan anjing pelacak atau K9 untuk mengendus peredaran narkotika di Jambi. 3 ekor anjing pelacak narkotika yang diberi nama Urso, Rocky, dan Jarka diturunkan di Samapta Polda Jambi melalui polisi satwa ke sejumlah tempat tidur malam yang ada di kota Jambi. Tak menunggu waktu lama, usai melakukan apel, tim yang dipimpin oleh Kadit Satwa AKP Ebon Antoni Lingga langsung bergerak bersama anggota kepolisian Laija ke tempat hiburan malam. Ada beberapa tempat yang dilakukan penyisiran pada malam itu. Di antaranya adalah pub and karaoke X3 di kawasan Kebun Handil, Omnia yang berada di kawasan Payolebar Jelutong, dan Grand Club yang berada di kawasan Jalan Kapten Patimura. Dengan penciuman yang tajam, anjing pelacak yang diturunkan langsung menyisir setiap sudut ruangan, mulai dari sofa hingga ke meja bar. Kalau dia ada narkobanya, kan dia tahu. Kalau kami kan nggak tahu. Tapi dijaga sama pawangnya. Nggak di apa? Nggak dirusaknya. Dia dirusak. Gimana? Kalau bisa sih, satu aja jangan lupa. Kenapa gitu? Kalau kenal ya. Pokoknya ada surat perintah yang buat. Justru ada satwa itulah kami kesini. Oh, manusia untuk apa kami kesini? Gimana? Nah. Nah, ada pawang ikut kok. Iya. Kalau ada pawang, yo, payah. Yo. Dah. Enggak ada. Urkoba. Kalau enggak ada dia pasti enggak apa-apa. Malah. Setelah diperiksa, di lokasi-lokasi tersebut tidak ditemukan adanya indikasi narkotika. Razia dengan melibatkan satwa terlatih ini dilakukan petugas Dit Samapta Polda Jambi sebagai bagian kegiatan rutin yang ditingkatkan guna mengantisipasi peredaran narkotika, khususnya di tempat-tempat hiburan malam di Jambi. Sudah melaksanakan tugas patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan ke tempat-tempat hiburan malam seperti tadi di AW, di GP, di Tri, sama di Omnia itu untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang marak di Jambi. Oke. Makasih. Ini melibatkan apa? Kita melibatkan 3 ekor anjing satwa, Urko, Rocky, sama Jarka. Nah, ini spesial apa? Spesial? Untuk narkotik. Untuk pelacak narkotika. Siap. Bang, ini kegiatan ini akan dilakukan secara rutin, Bang, ya? Mudah-mudahan. Oke. 3 ekor anjing pelacak narkotika milik Direktorat Samapta Polda Jambi dikenal sudah sangat terlatih dalam mencium dan mencari keberadaan narkotika. Mulai dari kawasan hiburan hingga kawasan objek vital seperti terminal bus atau barang, pelabuhan hingga bandara. Ada pawangnya, ada pawangnya. Oke ya, ya, Pak. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi Rulapan TV.